Jom kita tengok apa yang menarik dekat Istana Kesultanan Melayu Melaka ni. Replika ini dibina pada tahun 1984 dan dijadikan muzium budaya. Destinasi ini adalah tempat bersejarah di Bandar Melaka yang sangat ideal untuk pelancong mempelajari tentang Kesultanan Melayu Melaka. Pelbagai model istana Melayu turut dipersembahkan di samping peragaan koleksi pakaian tradisional, aksesori perhiasan, senjata dan peralatan tepikal. Jom kita tengok. Selain daripada reka bentuk bangunan, pelbagai ukiran dan susur aturnya, pelawat berpeluang menambah pengetahuan berhubung institusi Kesultanan Melayu Melaka. Menariknya, walaupun sudah berusia 34 tahun, istana ini masih utuh kerana menggunakan 80% kayu berkualiti antaranya cengar dan resak di bahagian atapnya. Muzium ini mempunyai banyak galeri yang menempatkan artifak sejarah ketika kegemerlangan pemerintahan Melayu Melaka. Selain itu, terdapat 6 jenis replika kayu kecil memaparkan struktur binaan istana ikonik seperti Istana Menanti, Istana Maziah dan Istana Jahar sebagai tatapan generasi muda hari ini. Biarpun dunia hebat menggunakan kecanggihan teknologi, namun pihak muzium mengekalkan konsep tradisional untuk mempamerkan sejarah. Ada juga patung yang merakamkan peristiwa sejarah dan legenda Melayu seperti pertempuran Hang Tuah dan Hang Jebat. Hang Tuah merupakan seorang laksamana serta pahlawan Melayu yang taat kepada rajanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah di Melaka pada abad ke-15. Untuk memastikan ianya sama macam istana yang asal, ia pun dibina tanpa paku. Di ruang ini, terdapat balai rong seri yang menggambarkan zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka seperti mengadap raja dan peraturan istana. Dekat kedua pula dipamerkan tempat peraduan sultan serta bilik-biliknya, manakala pada tingkat ketiga pula tempat simpanan segala khazanah. Melaka sememangnya sebuah negeri yang kaya dengan kesan-kesan sejarah tanah air. Kini, tinggalan sejarah itu menjadi daya tarikan utama pelancong-pelancong yang berkunjung ke Melaka. Kesan sejarah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka juga terdapat di sekitar Bandar Melaka seperti Perigi Raja, Makam Hang Tuah, Makam Hang Jebat dan Hang Kasturi. Selain sebagai replika Istana Kesultanan Melaka, ia juga berfungsi sebagai muzium budaya. Secara keseluruhannya, muzium ini memperlihatkan fungsi dan peranan istana ketika itu dengan memaparkan balai rong seri, bilik beradu diraja dan balai-balai yang melambangkan ketamadunan masyarakat Melayu.